membersihkan rumah. Wah, kayaknya aku harus bersih-bersih rumah nih. Lagi banyak virus soalnya. Coba deh ajak anak-anak buat bersihin rumah, pada mau nggak ya? Kakak, Bang, kesini bersihin rumah yuk. Hah? Sepertinya ada yang manggil. Iya ya, Bang. Kayak suara bunda. Yuk kita samperin. Hayo. Ada apa, bunda? Kita bersihin rumah yuk, biar bersih. Sekarang kan lagi banyak virus. Gimana, pada mau nggak? Gimana caranya, Bun? Pakai lap doang. Pakai lap sama air mah nggak efektif, Kak. Kita bikin cairan disinfektan aja yuk. Ayo, ayo, ayo. Tapi gimana ya, Bun, caranya? Ini ada di berita-berita cara bikinnya, banyak tahu. Nih, banyak cara bikinnya, di sini ada petunjuknya. Nih, Kak, 18 produk pembersih rumah tangga yang bisa jadi disinfektan. Apa aja ya, Kak? Nih, Bunda punya Wefol kayaknya, Kak. Bunda kan sering pakai. Bentar ya, Bunda ambil dulu. Oke. Okay. Pegang dulu. Nih, Kak. Nggak punya Wefol. Nih, Kak, di sini udah ada tulisan ya kan? Cairan disinfektan. Jadi kita cuma butuh ini sama udah deh campur air aja. Langsung jadi. Ini kan 40 ml, jadi 40 ml itu buat 1 liter air. Terus gimana, Bun? Pakai gayung doang? Enggak, kita kan punya spray buat tanaman itu loh, yang Bunda suka nyiram tanaman. Jadi kita bisa pakai itu. Oh, yang itu. Bentar ya, Kak ambil. Iya. Nah. Nah, ini betul. Nanti kita isi. Ini bisa buat 2 liter ya, Kak. Jadi 2. 2 saset gini. Ini 2, ini 2. Yuk kita bikin. Hayu. A few moments later. Nih, Kak udah siap airnya 2 liter. Sekarang kita masukkan ke Wefol. Wefolnya. Nih. Bisa enggak? Aku. Hati-hati ya. Wah. Udah mulai menguning, menguning. Dah. Nanti kita bersihin handle pintu, lantai, kaca. Yuk. Satu lagi. Finish. Ada gelembung. Nah, mudah kan, Kak, bikinnya? Murah lagi. Wow. Tutup. Bisa nggak tutup? Bisa, bisa. Bisa. Nah, kita kompak, Kak. Bisa nggak? Wah, udah nggak bisa. Nah, turun. Aku masih bisa. Yuk, Kak, Abang, kita semprotin. Ayo. Ayo, Kak, kita mulai di luar. Ayo, Kak, mulai. Ayo. Ayo, Kak, bisa nggak? Kakak siram tanaman, Mimi siram jendela ya. Oke. Tanaman ini. Ini punya kakak ya. Kak, Abang mau coba dong. Nih. Berat gak?
Udah ah, berat. Ini yang pertama. Tangan banyak kuman pastinya. Sini kak. Bekas banyak orang pegang. Dah, keluar lagi. Ayo kak, kita lap. Itu kan udah kita semprot semua. Ya. Si abang mana sih? Katanya mau bantuin, tapi kok malah hilang. Dia lagi main. Iya ya. Nah, udah beres kan sekarang. Jadi lebih bersih kan ya? Iya. Terlindungi dari kuman lagi. Teman-teman juga harus sering bersih-bersih di rumah ya, agar terhindar dari terus penyakit. Ya. Jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun ya, biar bersih. Iya, Dede. Oke, segitu dulu ya videonya. Videonya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan 1 juta subscriber.